Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di Serie A sisa dari pekan ke-29. Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut ini merupakan beberapa perubahan di klasemen sementara di Serie A. Pencetak gol terbanyak Ronaldo terus maju dan saat ini sudah mencetak 24 gol. Di 5 pemberi asis teratas juga dipimpin oleh pemain dari Juventus yaitu Alvaro Morata dengan total sebanyak 9 asis. Hasil pertandingan. Di pertandingan pertama Juventus versus SSC Napoli, pertandingan ini dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Kemenangan ini Juventus naik ke peringkat 3 untuk klasemen sementara. Cetak gol ke-25-nya dalam pertandingan ini, Cristiano Ronaldo semakin jauh di puncak top skor Serie A teratas saat ini. Pertandingan kedua, Inter Milan versus USA Solo. Pertandingan ini dimenangkan oleh Inter Milan dengan skor 2-1 juga, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Inter Milan semakin tak terkalahkan di puncak klasemen sementara di Serie A sejauh ini. Cetak 1 gol dan sumbang 1 asis dalam pertandingan ini, Romelu Lukaku tempati peringkat 2 gol dan asis. Selanjutnya kita akan simak jadwal pertandingan di awal pekan ke-30 yang akan digelar pada 10 hingga 11 April 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Jadwal pertama, Spezia Calcio akan berhadapan dengan FC Crotone. Jadwal kedua, Parma Calcio akan berhadapan dengan AC Milan. Dan jadwal ketiga, Udinese Calcio akan berhadapan dengan Torino. Inilah info hasil pertandingan dan jadwal pertandingan selanjutnya di Serie A. Sekian dan terima kasih.